Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunuk Setiawati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, memberikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad dan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Darul Quran Wal Irsyad. Latar belakang dari Darul Quran adalah pendidikan pesantren. Namun, dalam kegiatan pembelajaran di Darul Quran tetap menggunakan kurikulum nasional. Di sana juga mengkaji ilmu-ilmu umum, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah, dan tentunya selalu mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena apa? Prestasi yang diraihnya begitu banyak, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Bahkan banyak sekali program-program unggulan yang sangat diminati oleh masyarakat. Harapan saya, Pondok Pesantren Darul Quran semakin jaya dan sukses. Dan tentunya juga dapat menyesuaikan perkembangan transformasi digital, tetapi tetap menjaga kualitas materi agar anak nanti menjadi seimbang baik keagamaan maupun materi umum yang didapatnya dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman sebagai persiapan untuk masa depannya nanti. Dan nantinya diharapkan anak-anak lulusan dari Pondok Pesantren Darul Quran menjadi anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia, dan nantinya setelah dewasa mereka menjadi pemimpin yang amanah dimanapun nantinya mereka berkarya. Sukses sekali lagi untuk Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.